Dalam rangka memeriahkan HUT Kota Banjarbaru ke-20 sekaligus anniversary Baret 78 yang pertama, Karang Taruna Banjarbaru akan menggelar Fun Turnamen 2019 usia 11 dan 13 tahun di lapangan Murjani Kota Banjarbaru. Pada hari ini kita melakukan peninjauan lapangan untuk persiapan turnamen Fun Turnamen yang dilaksanakan oleh Karang Taruna Kota Banjarbaru dalam rangka menyambut dan memeriahkan Hari Jadi Kota Banjarbaru tahun 2019 ini. Kami sangat mengapresiasi dari kawan-kawan serta animonya luar biasa. Kuota yang kita sediakan alhamdulillah terpenuhi dan itu pun masih banyak teman-teman yang kami tolak karena memang keterbatasan kuota. Ini merupakan sebuah kebanggaan juga bagi kita bahwa kami dari Karang Taruna Kota Banjarbaru alhamdulillah ini tahun kedua kami melaksanakan turnamen dan animonya tiap tahun itu meningkat terus. Terima kasih kepada kawan-kawan yang telah mensupport kegiatan ini, terutama kepada pemerintah Kota Banjarbaru, PSSI Kota Banjarbaru, kemudian dari kawan-kawan media, terutama media partner Teras 7, Redaksi 8, Benua TV. Ketua Asosiasi PSSI Kota Banjarbaru AR Iwansa mengatakan sangat mengapresiasi Karang Taruna Banjarbaru yang akan menggelar Fun Turnamen. Menurutnya, event seperti ini sudah banyak menghasilkan hal positif untuk persepak bolaan khususnya di Kota Banjarbaru. Sampaikan aspirasi yang luar biasa ya kepada Karang Taruna Banjarbaru, terutama yang sudah melaksanakan dua kali event. Dan beberapa hari lalu juga saya sudah bertemu dengan pelaksananya Pak Dehayap, dan event ini memang sudah banyak menghasilkan hal-hal yang positif bagi persepak bolaan khususnya generasi muda di Kota Banjarbaru. Dan saya berharap ini akan terus berlanjut dan memang ada porsinya lah Karang Taruna dan mungkin sekolah-sekolah bola yang lain juga ikut untuk berpartisipasi. Dan menurut informasi yang saya dapat bahwa ada 32 tim yang ikut dalam turnamen yang akan dilaksanakan tanggal 24 yang akan datang. Sekali lagi, saya mengapresiasi kepada Karang Taruna yang sudah banyak membantu PSSI khususnya ASKOT PSSI Kota Banjarbaru dalam rangka mencari bibit-bibit pemain-pemain kita. 32 tim akan berlaga mulai 24 Februari nanti untuk menjadi yang terbaik di Banua. Fun Turnamen ini sendiri cukup diminati peserta bahkan dari luar Provinsi Kalimantan Selatan. Rencananya, turnamen ini akan dibuka resmi oleh Wali Kota Banjarbaru, Najmi Adani. Sayyid Maulana Ahmad, Banjarbaru TV melaporkan.